dari keempat ini sudah punya peran masing-masing. Yang pertama, tersangka SW ini perannya untuk mencuri handphone korban. Jadi dari handphone itu, dari setelah diambil, dia lempar lagi ke temannya, itu saudara RDAS. RDAS ini salah satu kontaknya juga yang mengajak. Kalau dia menerima, dan OKNUM ORT dan AY ini perannya untuk menghalang-halangi.